Style, gitar, Indonesian fingerstyle gitar community. Ini tergabung dari Bangun Kota juga kan atau? Iya betul, kita sudah rutin kolaborasi kayaknya sekitar dari tahun 2019. 2019 luar biasa ya. Bang Nyo Alga kan? Nyo Alga. Pakai Alga juga boleh lah. Alga ya, agak anti mainstream sekali namanya ya. Nyo Alga gitu ya. Biasanya kan nama tuh Ridwan di daerah pasaran dimana-mana pakai gitu ya. Iya, nggak boleh pasaran berarti. Nggak boleh berunik ya. Bang Nyo Alga, dari 2019 gabung di Bangun Kota dan kenapa nih Pak? Pertama yang saya tanyakan adalah memilih untuk Bangun Kota sebagai naungan komunitas gitu. Sebetulnya yang memilih bukan saya, karena saya baru gabung juga akhir 2018. Ya. Jadi saya hanya nerusin jadi koordinator 2019 awal kayaknya. 2019. Jadi awal. Di IFGC dulu ada yang tergabung di Bangun Kota. Oh dulu bukan, belum Bangun Kota, masih BCC kalau nggak salah. BCC. Bekasi Community Connection ya. Bekasi Community Connection. Ya. Belum Bangun Kota sepertinya namanya itu. Nah anak IFGC ini ada yang tergabung di situ, jadi ya. Gabung terus kolaborasi. Gabung terus nih. Berarti dari kita kan kolaborasi juga sama Bangun Kota di setiap event-event gitu kan. Iya. Nah dari FGJ sendiri itu selalu terlibat atau memang by request aja nih dari Bangun Kota atau memang dari FGJ sendiri? Oh ada, kalau ada event kita gabung ya ke acara Bangun Kotanya atau gimana nih? Kalau saya sih prinsipnya selagi bisa kita maju bareng-bareng kolaborasi why not gitu. Jadi tapi selain itu ketika misalkan ada request kemudian dari teman-teman komunitas juga ada yang bisa memenuhi untuk ikut performnya dan tentunya juga harus sesuai dengan budget yang kita ajukan gitu ya. Nah itu ya kita oke, kita bisa gitu. Oke. Karena kan nanti saya harus atur pembagian ke teman-teman gitarisnya. Iya. Oke. Kita yang terakhir nih bang, ngomong performnya ya. Apakah ada ciri-ciri tersendiri atau lebih khususnya ya? Atau apakah di acara wedding saja? Atau di acara ulang tahun? Atau di acara pensi besar segala macam? Atau lebih kemana nih bang untuk perform dari FKJ tersendiri? Kalau perform kolaborasi komunitas di Kota Bekasi kita sering ikut tampil. Kalau saya mengarahkan anak-anak saya untuk ngikutin jalur saya, jadi sekarang kan banyak nih manajemen musisi indie gitu ya, musik-musik indie. Jadi para musisi yang belajar merintis karir, nah itu aku mengarahkan anggota-anggota nih untuk keliling ke kafe-kafe gitu, ikut aja. Memang awalnya kita kan gak dibayar, tapi kita sambil tunjukkan ciri khas kita cari nama. Nah nanti insya Allah pasti akan ada job. Luar biasa, tangan yang meriah untuk FGJ. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saksikan FGJ Bang Nyo Alga. Oke, thank you guys.